Inilah suasana ratusan nelayan Pelabuhan Ratu, Desa Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi saat mengambil bantuan sembako yang diberikan oleh Polda Jawa Barat. Para penerima bantuan ini tertib dengan menjaga jarak. Sebelum mengambil sembako, mereka pun harus mengenakan masker dan mencuci tangan. Sebanyak 1.000 paket sembako tersebut diberikan oleh Polda Jawa Barat untuk meringankan beban para nelayan di saat pandemi corona ini. Saat ini nelayan pun merasa kesulitan dalam menghidupi keluarganya, karena selain pemberlakuan PSBB dengan berdampak kurangnya dalam penjualan ikan, cuaca buruk dan hasil tangkapan di laut pun minim. Ini dapat bantuan sembako dari Bapak Kapolda. Ada berapa Pak bantuan yang diberikan Pak jumlahnya Pak? Bantuan yang diberikan dari Kapolda itu berjumlah 1.000 paket. Untuk siapa? Untuk nelayan, khususnya untuk nelayan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat, untuk pedagang-pedagang yang di pantai yang memang layak untuk menerima, kami juga berikan kepada mereka. Pembagian sembako dari Polda Jawa Barat tersebut diserahkan kepada panitia lokal dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pembagiannya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.